kita sambut. Inilah dia, Nabila Putri. Dari Jepang? Iya, dari Jepang tuh ada oleh-oleh. Ah, oh, bawa oleh-oleh apa? Oleh-oleh. Ah, oh, jangan-jangan Doraemon. Oh, langsung dari bandara. Iya, dijemput sama dia. Biasanya dari Bandalem. Hah? Bawa Bandalem. Ah, enggak. Ya, ada oleh-olehnya. Oh, enggak. Ya. Santai, santai. Mau. Apa itu? Udah dikasih oleh-oleh. Ini di makanan. Oh. Dorayaki. Kalau bisa makan, bisa pakai bahasa Jepang gitu loh, ngomongnya. Oh, ngomongnya. Iya. Oh, tapi ini namanya gak boleh. Dorayaki. Iya, ini gak boleh. Berhasil dong ya. Berhasil, Dora, berhasil. Itu Dora. Itu Dora. Dora. Kok udah dimakan? Udah dijidat, biar gak dimakan. Gila. Santai aja. Kita ada yang benerin kok, ya. Tenang ya. Santai, nonton aja santai ya. Saya kedengeran tadi, udah dijidat, dia bilang begitu. Iya. Dijilat mungkin. Terus yuk. Itu buat apa ngasih ke sini kalau dimakan sendiri? Enggak, makan aja. Oh, ngasih. Tapi ada jidatnya, enggak apa-apa. Jangan dong. Nah, ini enggak. Kalau bekas kamu mah ya saya mau. Itu ya, istri saya lagi enggak nonton. Enggak. Begini kuenya. Dorayaki. Oh, dorayaki. Kalau dimakan harus gue membahas aja, Bang. Ya. Apa sih? Kayak kue apem ya? Enak kok. Mau? Kayak enak ala. Ambil ya. Aja. Goceng. Murah ya dorayaki ya, 5 ribuan. Eh, jauh-jauh dari Jepang, enakan di sini kue cubit. Bener. Sama. Kalau makan pakai bahasa? Belum ketelan. Ah, udah telan baru. Iya. Oh. Masih Naruto nih. Naruto gak banyak ngomong soalnya. Ah, udah seneok nih. Kok bisa gitu sih, coba dimakan. Kebal. Hakan. Hakan itu. Enak nih. Enak nih. Nek. Manis, Nek. Nek. Sabaran. Harganya berapa? Harganya? 5 ribu. Wow. Wow. Masa sih aku gak percaya, coba aku cobain. Kakak makan deh. Coba, kamu nanti bisa. Gak mungkin. Coba ya. Masa? Ini aku sampai serak. Ah, enggak. Tidak mungkin. Tuh. Sedikit ya? Enak cuman sekali. Ini kita kalau dipikir-pikir. Kayak orang. Enak. Enak ya. Oke, sudah ada Nabila di sini. Enggak, orang Jepang gitu. Kirain keserupan. Udah kaget.